So sekarang ni antara isu panas ialah end of life vehicle. Nak scrap semua kereta lama, motor lama apa bagai semua nak kena scrap pasal banyak sangat kereta dalam dunia ni. Jadi you punya usaha ni, adakah ini akan boleh membantu kita ataupun macam mana ni? Rasa saya memang tentulah kalau EV conversion dibenarkan kat Malaysia. Sebab kalau cerita pasal end of life, apa dia punya carbon emission yang dikeluarkan oleh kereta lama, dia dah full circle, dia dah habis dah. Dia tak ada apa orang kata melibatkan manufacturing dah. So dekat stage tu, tahap tu dia tak ada contribute kepada apa orang kata fosil ke apa ke. Mungkin dia kurang efisien lah. Tapi untuk berikan dia nafas baru, kita ada EV. EV conversion untuk pada permulaannya adalah motosikal sebab dia lebih murah. Kalau in the future, harapannya untuk kita dapatkan EV conversion untuk kereta juga. Ada memang boleh buat ke macam mana? Is there like a way of doing this ke macam mana? Dah ada. Kalau untuk motosikal dah register, boleh daftar kat Indonesia. Itu di Indonesia. Di Malaysia ni apa dia punya halangan sekarang? Halangan sekarang tak ada akta lah. JPJ pun tak tahu boleh ke tak. Sebab rasa saya buat masa ni JPJ kata EV conversion tak boleh. Dia kena import daripada China for example yang lengkap. That means dah convert dekat negara asal dia, datang sini baru boleh daftar. Tapi kalau convert dekat Malaysia tak boleh. Loophole dia tak boleh convert kat Malaysia. Tak boleh. Kalau convert tempat lain bawa boleh. So lebih kurang macam itulah cerita dia. Dia menggalakkan orang untuk membeli. Jadi okey, macam ni dah memang dijual di Indonesia. Berapa harga dia? Ini sekitar RM15,000. Ringgit. Taklah murah juga. Ya, dia tak murah sangat tapi battery pack dia sama dengan yang dipakai Tesla. Itu yang dapat boleh dapat sampai 80 km per jam, dia punya speed, dia punya distance semua boleh dapat yang proper lah kan, bukannya level-level e-bike lah, dia memang untuk motosikal. So yang ni memang hanya untuk Vespa sekarang ni? Yes, untuk specifically model Sprinter Vespa. Lama. Very specific. Oh, Vespa lama. Ya, Vespa lama, bukan Vespa baru. Okey. So kalau motor-motor lama yang lain tak boleh buat lah ni? Belum lagi. Tapi our partner dekat Indonesia tengah develop untuk Honda Cup. They have a running model untuk Honda Cup, tapi dia punya range tak laju, tak jauh sangat lah. Sebab Honda Cup nak pasang bateri kat mana and all that, sebab Vespa tu sesuai untuk EV conversion. Okay, so aplikasi ni ialah aplikasi untuk guna harian ataupun aplikasi kenderaan klasik? Dia terserah lah, kau nak pakai hari-hari pun boleh. Sebab mileage sekali charge tu sekitar 80 km. So kalau duduk kat KL rasanya tak sampai 80 km pun. Tak, kenapa saya tanya? Sebab componentry tu mungkin dia design untuk occasional use. Tak. Memang untuk daily use lah ni. Sebab ini dia dah, apa orang kata, dia dah iktiraf dekat Indonesia. Dia dah road legal. So dia orang baru test baru itu daripada Surabaya pergi ke Bali, which is about 500 km, and kita fahamlah dia punya jalan dia tak elok. So tak ada masalah. Kat sana dah banyak dia jual? Boleh tahan juga lah. Ada nombor? Ada angka? Oh, belum ada angka lagi, tapi dia orang dah set up satu showroom dekat Bali. Lepas tu dia have a dealer network hampir seluruh Indonesia. Dah berapa lama dia orang in market? Baru lagi dalam 2 tahun je itulah. Sebab EV ni I think untuk startup dia, kalau kita nak masuk industri kereta, kita kena fight dengan Ford, Honda yang dah ada yang beratus tahun lah kan. Tapi EV ni segmen yang baru. So ada masih peluang untuk player-player baru, especially dalam level cottage industry. Kalau tidak disekat lah. Tunjuk sikit barang-barang dia. Ini dia punya motor. Wheel hub lah. Wheel hub dia, motor. Disc brake belakang. Okay. Lepas tu ni dia punya current protection dia, DC converter, DC to DC. Lepas tu ni dia punya controller pack. Controller pack. Lepas tu ada dia punya Bluetooth interface. Lepas tu dia punya... Bluetooth untuk apa? Pakai app. Untuk check lepas tu ni battery status. Ada macam apa, dia punya horn pun ada, dia punya LED light ada, semua complete lah dengan switches. Battery kita orang tengah pasang sekarang. Assemble sebab kita tak boleh ship dari Indonesia, so kita kena pasang kat sini. So ini basically dia punya swing arm assembly complete. Nanti dekat event dia akan pasang je. So dia punya suspension kat sini lah, dia punya ni Yes. Dia punya suspension. So this is absorber, okay, basically lengkap lah. Lengkap. Alright, cool. I hope you can make it work, pasal kita pun tengah try nak push for
the same thing. Betul betul. Kan? Okay. Our agenda I think lebih ke merakyatkan EV ni. Betul. Bukan untuk T20 saja. Betul. And also kereta lama, motor lama ni body dia tak ada masalah. Betul. Dia tak ada keluar carbon lah. Yang masalah enjin je. Yeah. So kita tukarlah enjin tu. Kalau nak kirakan emission, kalau kita jarang keluar kereta pun, kalau kita kasih mungkin seminggu sekali, sebulan sekali. Yeah. So dia punya contribute ke apa, you know, emission tu tak ini, banyak. Ini sebenarnya untuk orang yang nak pakai kereta klasik tapi nak ada electrical conversion. Like my opinion macam you sama je. Kereta klasik ni keluar sebulan sekali mungkin. And ini lebih ke yang mungkin ada generasi baru yang ayah dia atau tok wan dia ada Vespa. Yeah. Tapi dia tak nak pening kepala 2 stroke. Yeah. Dia tak nak pening kepala pasal Mia. Dia nak start jalan. So yeah, ini adalah penyambung legacy lah. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you bro. Appreciate it.